Di video kali ini reaction time lagi tentang game Wuthering Waves ya. Ini game baru open world anime style lagi guys. Dan dikabarkan akan segera rilis versi globalnya juga. Official Facebooknya sudah ada, official websitenya sudah ada, tapi untuk yang di official website di sini trailernya bulat masih bahasa Cina ya. Oke, nggak ada informasi lebih detail lagi soal kapan jadwal rilisnya gitu loh. Kalau dari Tap-Tap ini tuh game genrenya itu action RPG, jadi bukan MMORPG, dan ini open world, jadi bisa dibilang kayak Genshin juga ya. Genshin kan open world RPG juga gitu loh. Dan ya ini juga game mobile, harusnya sih punya PC client juga sih kalau game kayak begini mah ya. Jadi mari kita cek untuk official YouTube channelnya dulu. Their world shattered without so much as a sigh. Oh, ini game Cina, baru semoga ada voice Jepang sih. 2 menit 15 detik ya. Oh my god, gue suka sih ini. Ini by the way kenapa dikejar kayak gitu? Earthquake kah? Gempa bumi kali ya? Wow, wow, wow. Onechan. Waduh, dia pakai parben. What? What is dead will stay. Apaan itu? Kenapa, coy? Gue penasaran asli. Jadi putih gitu, guys. Lihatkan musuhnya dong. Nah lo ada tanda dah. Rimojim guys. Which part of you will you save? What? Oh my god. What's left untouched by all this pain? Let the echo be heard. Wah gila sih. Art grafiknya gila men. Keren banget ya. Nah ini dia untuk gameplay trailernya guys. Dari Kuro Game ya. Let's see. Oke, perkotaan. Oke, siap. Siap. Oh. Wah, gold kill. Nice. Nekuchang again. Wah loli again man. Dan ya banyak sekali karakter cewek ya. Gue suka deh caranya dia memanfaatkan tembok. Ya elemen-elemen kayak gini nih bisa menjadi nilai plus lagi dari game ini guys ya. Yang biasanya manjat doang kalau game-game lain kan. Ini lari pak abis itu bisa nge-combo juga gitu loh. Dan ini dodge-nya juga keren sih. Itu kenapa bisa dia kayak Spider-Man gitu ya. Itu naruh jaringnya di atas lewat mana coba. Dan untuk gameplay feel-nya kayak PJR juga sih ya. Dodge-nya keren sih. Dan karakter-karakternya apa lagi ya. Waifu again guys. Wow. Oke jadi itu aja untuk trailernya guys. Cuman ada 2 sih. Yang pertama CG animation, yang kedua itu gameplay trailernya. Oh my god, masih belum diketahui juga kapan rilisnya ini game. Semoga tahun 2022 ini kali ya. Mungkin akhir tahun udah bisa kita nikmati tahap testnya. Tapi kalau dari animasi pergerakan karakternya tadi masih ngingetin kita sama Tower of Fantasy ya. Makin kemarin juga game-game anime mobile yang action RPG udah mulai makin banyak ya. Dan saya suka sama tipe game seperti ini.
Semoga cepat rilis lah. Ntar ya. Oke, jadi sampai sini video gue kali ini. Thanks for watching. Dan insya Allah akan ketemu lagi di video gue selanjutnya, guys. Bye-bye.